Halo Sobat STC, jumpa lagi bersama Sahabat Travel Channel, channel seputar perjalanan. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan perjalanan. Kembali saya akan menggunakan bus Dedi Jaya. Nah, kali ini saya berangkat pagi-pagi ya teman-teman semua, dengan menggunakan Armada Dedi Jaya Kabul ya, jurusan Jakarta Pekalongan. Sebelum saya mengulas lebih jauh seputar perjalanan ini ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya itu bisa ditulis di kolom komentar. Oke ya teman-teman, jadi kali ini saya menggunakan bus Dedi Jaya Kabul jurusan Jakarta Pekalongan ya. Ini bus ini berpangkalan di Salemba, Jalan Percetakan Negara ya. Bus ini tuh tadi berangkat pukul 6 ya, jam 6 pagi itu sudah meluncur ya. Tadi saya ke agen sekitar pukul 5:30 pagi ya, karena kali ini ada keperluan mendadak sehingga pagi hari ini saya menggunakan bus Dedi Jaya Kabul ya. Dan ini adalah suasana perjalanan pagi hari menggunakan bus Dedi Jaya Kabul ya. Ini akan menuju ke agen Jatiwaringin di daerah Bekasi ya teman-teman. Lalu lintas pagi hari ini ya sangat cerah. Ini baru pertama kali saya melakukan perjalanan di pagi hari menggunakan bus ya. Itu saya biasanya sering melakukan perjalanan itu pada malam hari. Dan ternyata seperti ini ya suasana pemandangan kota Jakarta di pagi hari. Adapun harga tiketnya yaitu sekitar 130 ribuan ya teman-teman. Itu jam 6 pagi sudah start ya. Jadi kalian kalau datang pukul 7 ataupun 6:30 itu sudah tertinggal bus ya. Oke ya teman-teman semua, khususnya yang baru melihat channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe ya. Ini adalah seputar perjalanan dan ini pemandangan kota Jakarta ya. Ini kita ada di tol menuju ke arah Bekasi. Di perjalanan kali ini nanti saya akan turun di terminal Pemalang ya, dan diprediksi itu sekitar pukul 1 siang saya akan tiba di Pemalang, Jawa Tengah. Dan oke ya teman-teman semua, sampai sini dulu penjelasan singkat seputar perjalanan saya menggunakan bus Dedi Jaya Kabul ya. Bila mana ada kritik dan saran serta masukan, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan ya demi perkembangan channel ini ya. Apabila ada masukan, saran, kritik, kalian tulis aja, coret-coret aja di kolom komentar ya. Dan ini kita sudah memasuki jalan raya tol Cikampek ya. Jalan tol Cikampek pagi kali ini juga lalu lintasnya ramai lancar teman-teman ya. Pokoknya salam semua buat bus mania ya, para pengguna bus di Indonesia. Salam persahabatan, salam keluarga. Semoga semuanya lancar ya, baik driver maupun kondektur. Semuanya lancar dalam bekerja.
dalam menghidupi anak keluarga ya. Saya doakan semoga setiap perjalanan akan diberikan keselamatan dan kelancaran ya teman-teman semua. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.